Media Amerika Serikat melaporkan Iran memiliki persenjataan canggih berkekuatan super. Berdasarkan laporan tersebut, rudal Iran disebut bisa menembus pertahanan udara Israel yakni Iron Dome, padahal Iron Dome yang dikembangkan AS Israel disebut menjadi sistem terdepan di dunia untuk menembak jatuh roket jarak pendek yang melintasi wilayah udara. Namun senjata milik Iran bisa menembus pertahanan udara milik Israel. Media AS mengatakan serangan Iran dan proksinya disebut akan menjadi ujian terbesar bagi sistem pertahanan udara berlapis. Serangan Iran dan proksinya ini disebut akan menjadi ujian terbesar bagi sistem pertahanan udara berlapis yang harus diperluas jauh melampaui sistem Iron Dome yang dibanggakan rezim tersebut, tulis media AS. Wall Street Journal dilansir Pos Kota. Pada Kamis 8 Agustus 2024, sebab persenjataan Iran tidak dirancang untuk diberhentikan oleh Iron Dome. Sementara itu, Komandan Angkatan Darat Iran Brigadir Jenderal Qiomar Shahidari mengatakan pasukannya bakal memamerkan rudal anti-tank paling canggih dalam waktu dekat.